mucha hambre. ¿Está rico, Sam? Sí, está rico la patata. ¿Qué tal aquí? Kalau makan pun satu atau dua. Terus ini juga ada anggur yang kemarin kita beli di supermarket untuk dibikin mayonnaise al vapor. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kayden. Guys, selamat siang dari Spanyol. Ini aku lagi di Valencia, lagi kerja. Maksudnya bukan aku yang kerja, lagi nemenin suamiku kerja. Hari ini tanggal 31 Desember jam 13.47. Jadi suamiku kerja sebentar, kayak abis beberapa jam lagi itu selesai. Terus lapar, guys. Ini aku lagi ngantri di drive-thru-nya Burger King yang ada di Valencia untuk pesan makan siang, burger, nugget, dan lain-lain gitu, teman-teman. Terus nanti malam kita bakalan merayakan tahun baru, tahun 2022 ke 2023. Papa ada di rumah, teman-teman, gak mau ikut karena ya emang ikut kerja doang sih, guys. Suamiku karena hari ini hari Sabtu, udah gitu nanti malam tahun baruan dan harus banget kerja. So, pinginnya ditemenin. So, ini kita pasukan nemenin papa kerja. Gitu, teman-teman. Mungkin nanti aku akan mampir juga ke supermarket untuk beli sedikit bahan-bahan yang pingin aku beli untuk masak tahun baru nanti, guys, nanti malam. Gitu, teman-teman. Kita tahun baruannya di rumah aja bersama papa, suamiku, aku, dan Kayden. Sederhana. Itu aja, guys. Aku lagi ngantri nih, mobil depan banyak banget mesennya. Dari tadi nggak kelar-kelar. Ikutin terus vlog Mama Kayden. Teman-teman ngapain aja sih aktivitas tahun barunya kemarin? Karena vlog ini pasti kan tayangnya setelah tahun baru, maksudnya beberapa hari setelah tahun baru. Teman-teman ngapain aja malam tahun baru? Apakah barbekyuan, bakar-bakar, atau jalan-jalan sama keluarga, atau apa? Share ya teman-teman di kolom komentar di bawah. Ini udah giliran aku, guys, pesen. Oke, guys, aku udah pesen dan sekarang ini tinggal bayar. Wah, melorot. Hola. Di dekat tempat kerja suamiku. Sekarang kita akan jalan ke tempat kerja dan makan bersama di sana. Oke, guys. Kayden está comiendo. No comemos juntos, no esperar. Tiene mucha hambre. ¿Está rico, Sam? Sí, está rico. Las patatas son guaradas. Mira, son guaradas. ¿Vamos a bajar y comer juntos con papá? Vale. Oke, teman-teman, kita baru selesai makan siang. Dan Kayden belum selesai, lihat. Kayden. Te gusta. Baby. Kayden. Oke. ¿Qué estás comiendo? Nuggets.
Guys, kita udah dalam perjalanan lagi menuju ke rumah. Tapi sebelum pulang ke rumah, mau mampir dulu ke supermarket untuk beli roti. Dan kalau ada mau beli udang juga guys, yang besar-besar gitu, seperti yang kita makan beberapa waktu lalu. Gitu guys, ini perjalanan ke rumah itu dari tempat kerja tadi suamiku itu sekitar 40 menit. Nah, no lucu guys. Serompe, nah. Oke guys, kita akan mampir ke supermarket. Dan hari ini tuh benar-benar cerah banget di Spanyol. Di lebih tepatnya di tempat tinggal kita ya guys, maksudnya di Castellón, di Valencia, di Comunidad Valenciana. Castellón. Lihat guys, tempat cuci mobil di Spanyol tuh kayak gini. Kotak ada dua, ini tuh buat dua mobil. Jadi kita masukin koin, 1 euro biasanya. Itu kita dikasih air. Itu doang. Jadi kita cuci sendiri, kasih sabun sendiri. Aku kan punya alat air tembak di rumah. Jadi yang cuci di rumah aja guys. Mungkin normalnya orang-orang yang cuci mobil kayak gini di pom bensin. Jadi semua tempat cuci mobil di Spanyol tuh kayak gini guys. Kita bayar, terus kita dikasih air. Dari kita punya tempat pembuangan airnya gitu. Normalnya ya orang-orang di Spanyol kan tinggal di apartemen, nggak punya tempat untuk cuci mobil. So mereka cuci mobilnya di sini. Tapi kan karena kita punya halaman yang cukup luas dan punya tempat untuk cuci mobil juga, so mendingan cuci di rumah guys. Percuma kita ke tempat pencucian mobil, tapi kita cuci sendiri guys, bayar air doang dan sabun. Mama Skaden, makasih ya. Atau ada juga sih yang muter-muter gitu guys, yang siung 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 siung. Tetap aja aku lebih pilih cuci di rumah. Vamos. Ini guys, kita sudah sampai di supermarket. Papa venga. Tuh udah deh selesai cuci mobil. Ini tuh guys, sudah. Karena kalau aku cuci mobil, mama kayaknya enggak pengen cuci mobil sendiri. Emang ya enggak capek apa? Bawa aja ke tempat cucian mobil, steam mobil gitu. Di sini enggak ada guys yang kayak di Indonesia cuciin orang gitu. Oke teman-teman, kita sudah ada di supermarket. Ini benar-benar nggak ada orang guys, kosong melompong. Suamiku udah ambil roti baget. Oke guys, ini aja kita beli turon, Yamato Stada, roti, Fanta, dan es krim untuk Kaiden. Kita mau bayar. Aku nyari udang tapi nggak ada. Lego wise? No, aku nyari udang tapi nggak ada teman-teman. Sekarang kita akan meluncur ke rumah. Oke teman-teman, kita udah keluar dari supermarket. Lihat, ada mobil yang mau nyuci lagi. Gitu guys, parkir di situ, masukin koin, airnya keluar, cuci sendiri. Terus sabunnya keluar, ya udah gitu aja guys. Kita beli ice cream rasa lemon. ¿Qué dices? Tú comprar helado sabor a limón. Sí, me gusta el sabor a limón. Con mis favoritos, ¿ama? Sí. Con mis favoritos los limones. También. Vale. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah. Dan tadi akhirnya aku mampir lagi ke supermarket lainnya yang ada di dekat rumah. Sebenarnya awalnya aku emang dari awal pingin mampir ke supermarket dekat rumah. Cuman karena kita nyampenya kan jam 5 sore dan gak yakin masih buka atau udah tutup. So kita cari supermarket terdekat saat itu kita berada. Biar gak harus muter balik lagi cari-cari supermarket karena yang di dekat rumah tutup gitu loh guys. Tapi ternyata tadi karena aku nyari udang yang besar-besar itu kan gak ada di supermarket pertama yang jauh dari rumah, yang kayak di tengah perjalanan. So, akhirnya memang ditakdirkan untuk datang ke supermarket yang dekat rumah dan alhamdulillah masih buka. So, aku tadi beli udangnya. Itu aja, aku mau beres-beres rumah sedikit. Terus habis itu mandi. Terus baru kita mulai masak untuk ngeramain tahun baru teman-teman. Karena gak ada perayaan-perayaan atau acara-acara spesial di tahun baru. Makanan pun nanti kita masaknya makanan-makanan ringan aja kayak tadi itu udang yang besar-besar seperti kita makan beberapa waktu lalu. Terus nanti juga ada roti dengan tomat parut, tomat segar parut gitu, dikasih keju di atasnya pakai roti baget. Vale.
Quedan lagi. Oye, pero si hacéis con un poco de blanco y pues pinta con ese lado que hacíais allá de la izquierda. Listo, ma. No va a faltar ni que le cambies el color, ¿no? Si la puedes utilizar. Ya, por eso cuando la guerra empezó a escasear, es la mayor productora del mundo, Ucrania. Está delicioso. Sí, mezcla bien el miel. ¿Qué? Mezcla bien el miel. ¿Aquí, ya, ma? Sí. Guys, ini aku habis ngebumbuin udang yang tadi aku beli. Aku ini belinya cuman segini aja karena kan siapa Resi, Ma? Si Kaiden Hastatoruk siapa Resi? Kemarin kan 3 baris, sekarang cuman 2 baris doang karena kan kita orangnya juga lebih sedikit, cuman bertiga doang. Kaiden enggak makan ini. Mungkin kalau makan pun 1 atau 2. Terus ini juga ada anggur yang kemarin kita beli di supermarket. Ini anggur khusus tahun baruan udah tanpa biji, guys. Jadi satu orang yang akan makan 12 butir atau 12 buah anggur di 12 detik pertama tahun baru untuk 12 bulan penuh keberuntungan. Begitu tradisi orang Spanyol. Kaiden lagi bikin lemon pakai madu. Ini dia madunya. Si muy bien bebe lah. Terus abuelo lagi bersihin kerang, guys. Untuk dibikin mayonnaise al vapor ala Spanyol gitu. Jadi direbus, dikasih ¿Qué pasa? Al vapor lo estamos haciendo al grifo. Mayonnaise al grifo, eso es. Jadi nanti dikasih daun apa sih, laurel itu, daun salam, terus dikasih lemon gitu, guys. Sederhana tapi enak rasanya. Gitu, teman-teman. Come, te gusta? Apa? Prueba la uvas. Ya verás que parece es mentiroso. ¿Por qué? Porque no, yo nunca comer esa uvas así. ¿Eh? Parece que es de mentira. Mamá, mira. Anggurnya tuh kayak bohongan, guys. Tadi aku cobain. Jadi jadi anggurnya itu krenyes banget. Gimana sih, guys? Aku cari yang agak besar biar nanti gak susah. Nah, anggurnya itu crunchy banget, garing gitu. Terus manisnya ala kadarnya aja, aku juga suka. Dan kayak dagingnya itu banyak gitu loh, guys. Dan keras dan kayak masih hijau gitu. Tuh, gak ada bijinya. Jadi nanti kita gak keselak, guys, gak ribet. Karena kan 12 stick. Biasanya sampai kelolodan. Apa, Sa? Oke. Terminal limon. Kayaknya lagi nyemilin anggur. No. Terus kita juga udah beli cotillon, kode Spanyol namanya. Aksesoris tahun baruan buat ngerame-ramein. Biasanya sih lebih beli ini tuh karena kalau punya anak kecil di rumah. Ini, guys, jadi kayak ada trompet kecil gitu, guys. Terus ada kayak kacamataan dari kertas gitu, ada topi-topian atau bando gitu deh, guys. Kaiden, no, te sientas ahí. Ini Kaiden juga cotillon namanya. Ma, perlu kerekam de este. Mana? Ama, gitu, teman-teman, ini khas tahun baru juga di Spanyol normalnya gitu. Dia tadi aku jelasin, kalau punya anak kecil di rumah biasanya beli ini. Kalau enggak, kadang ya tanpa ini pun jadi. Gitu, guys. Terus nanti suamiku juga akan bikin Milo khas de crema. Kue khas banget bikinan suamiku yang paling enak karena emang itu apa ya, kue andalan suamiku. Gitu, guys. Lihat bocah dari tadi. Oke, teman-teman, aku mau mandi dulu bersama Kaiden. Terus suamiku baru selesai mandi, papa udah mandi. Terus kita akan ganti baju dan siap-siap untuk masak, terus merayakan malam tahun baru yang sederhana di rumah.